Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi pembahasan kali ini kita akan bahasnya cara FYP di Capcut ya. Nah, jadi di sini ada kinerja untuk penayangan dari template saya ya, sekitar 1M, kemudian penggunaan 284 ya. Kemudian yang ekspor adalah 15,9K. Nah, di sini untuk tayangan yang seperti ini tentu tidak instan, tonton ya. Nah, di sini ada trik-trik ya agar untuk template kita FYP, dan di sini coba kita cek ya. Oke, dan di sini teman-teman juga tipsnya adalah harus rajin upload juga untuk templatenya ya, agar banyak yang masuk FYP ya. Nah, agar kita masuk FYP untuk templatenya teman-teman ya, jadi trik yang pertama buat teman-teman semua, kita masuk ke bagian template. Nah, di sini ketika teman-teman membuat sebuah template ya untuk di aplikasi Capcut, nah misalkan di sini teman-teman harus menambahkan untuk hashtag yang lagi viral. Nah, untuk cara menambahkan hashtag yang lagi viral, teman-teman bisa klik saja di bagian viral di bagian sini ya. Kita klik seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin templatenya FYP, kita masuk ke bagian menu viral. Nah, di sini ada template ya. Nah, seperti ini. Kemudian triknya ketika teman-teman membuat sebuah template, maka teman-teman juga mengikuti hashtag yang dipakai template yang lagi viral ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada hashtag JJ kenyal, kemudian ada JJ tipis ya, ada JJ berjalan. Nah, jadi teman-teman tinggal digunakan saja untuk hashtagnya. Oke, jadi teman-teman bisa cek ya. Dan ini untuk penggunaannya sudah mencapai sekitar 354.000 ya. Nah, jadi trik. Oke, jadi trik yang pertama agar template kita FYP, kita mengikuti hashtag yang lagi viral ya. Nah, caranya tadi teman-teman tinggal masuk ke bagian menu viral. Kemudian setelah itu teman-teman bisa cari saja untuk template yang paling atas. Kemudian teman-teman bisa diikuti saja untuk hashtag yang ada di dalam templatenya teman-teman ya, agar untuk template kita juga FYP. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasi agar template FYP untuk di Capcut. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.